فانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ya membuat ya keluarga sang mayit membuat makanan ya, adapun keluarga sang mayit membuat makanan wajam ilaihi dan mengumpulkan orang-orang untuk hadir di acara makan-makan tersebut Fabidatun itu adalah bid'ah yang tidak dianjurkan jadi lafaz bid'ah itu jangan jangan alergi kita bukan kita yang membuat-buat lafaz itu Pertama Nabi SAW, kemudian para ulama dalam buku-buku mereka menyebutkan istilah itu. Kenapa kita harus alergi? ya kenapa kita harus apa mengatakan udik oh, dikit dikit dikit, dikit, dikit. kalau memang itu bid'ah ya bita. ya kenapa kita itu al, itu istilah syariat banyak istilah istilah syariat ya oh itu wajib jangan kita mengatakan apa oh dikit dikit wajib dikit dikit sunnah dikit. itu kan istilah istilah syariat kalau itu wajib ya wajib kalau itu sunnah ya sunnah kalau itu bid'ah, ya bid'ah jangan permasalahkan istilahnya permasalahkan hakikatnya ya di di dipelajari hakikatnya apa ya, ya bukan istilahnya kalau istilahnya itu sesuai dengan syariat, ya, kenapa kita harus apa mempermasalahkan? Jadi istilah-istilah bidah itu bukan kita yang membuat buat di zaman kita sekarang ini, itu sudah ada, ya. Dan sesuai konteksnya, bukan kita buat-buat. Kata beliau apa? Tadi keluarga sang mayit membuat makanan, kemudian mengumpulkan orang-orang. Apakah begitu praktis sekarang? Kan begitu ya. Keluarga sang mayit, apa yang mereka lakukan? Buat apa? buat makanan sembeli ini sembeli itu ataulah atau apalah makanan begitu kemudian undang orang-orang pada hari-hari tertentu ya apa kata beliau bid'atun ghairu mustahabbah bid'ah yang tidak dianjurkan kata mereka apa tidak bid'ah hasanah nanti akan kita bahas di akhir di sini nah. kata para ulama bid'ah ghairu mustahabbah bid'ah yang tidak dianjurkan yang tidak disunnahkan nah tapi di ngeles oleh mereka apa bid'ah hasanah bid'ah yang dianjurkan nanti insyaallah akan kita bahas